Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah awal kita dapat bersama lagi lintas langsung dari daerah Tutong membawakan antara maklumat semasa mengenai kegiatan yang berlangsung di daerah Tutong dan juga pengisian bahan visual. Ya. Baik, seperti biasa awal, beberapa kegiatan masih lagi giat dilaksanakan di musim cuti penggal persekolahan di daerah Tutong ini, antaranya ialah di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong. Masih lagi diadakan beberapa aktiviti, ya, dan hari ini akan diadakan aktiviti pengenalan bahasa isyarat dan juga jualan produk dari Pusat Bahagia. Ini peluang untuk orang ramai juga untuk sama-sama menyertai, ya, aktiviti yang disediakan untuk hari ini dan sekaligus membeli belah, ya, produk-produk yang dijual oleh Pusat Bahagia. Baik, itu mengenai dengan aktiviti yang berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka bermula pada pukul 9 pagi sehingga 4 petang, dan seterusnya kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami muatkan untuk pagi ini. Tutongku Ceria kembali lagi. Bertepatan dengan musim cuti penggal persekolahan, baru-baru ini Pekan Tutong dimeriahkan dengan berbagai pengisian aktiviti bersempena dengan Tutongku Ceria. Seawal 6.30 pagi, orang ramai sudah berada di kawasan Pekan Tutong. Selain jualan makanan, minuman dan barangan, para pengunjung berpeluang mengikuti acara senam robik, jalan santai, riadah berbasikal, rollerblade, bubble blast, program berdedun Dewan Bahasa dan Pustaka, pameran reptilia dan burung helang dan banyak lagi. Tidak ketinggalan aktiviti River Cruise turut mendapat sambutan. Para pengunjung berpeluang mengelilingi Sungai Tutong. Inisiatif tanpa kereta pada acara Tutongku Ceria ini adalah peluang para penduduk dengan bebas menggunakan jalan-jalan raya sebagai tempat beriadah bersama anak-anak, keluarga dan rakan-rakan. Tambahan lagi di hujung minggu. Aktiviti dari pagi, kami mengikuti senam aerobik sama melihat kanak-kanak bermain rollerblade macam tu. Tutongku Ceria ni dapat membagi kami peluang sama kanak-kanak, keluarga. Dan selain itu, kami dapat membeli macam barang-barang jualan untuk support lokal. Okey, aktiviti yang saya jalani di sini tadi pagi adalah macam jalan-jalanlah, melihat suasana, macam ada orang main tadi kereta kontrol. Sangat menariklah kalau dilihatlah. Saya rasa dalam pandangan saya lah, Tutongku Ceria ni memang sesuailah untuk dijadikan aktiviti sebagai hujung minggu lah. Sebagai untuk mengeratkan kekeluargaan, macam maybe itu sukan riadah atau berjoging ataupun main basikal. Dan kalau macam tani lapar pun macam haus, tani boleh minum sebelah sini. Satulah. Pengusaha-pengusaha tempatan Satu Kampung Satu Produk turut menyisikan kemah-kemah yang disediakan bagi meramaikan lagi Tutongku Ceria 2022 ini. Baik dari produk makanan maupun kraft tangan, tidak melepaskan peluang untuk mempromosikan produk-produk jualan masing-masing. Inilah juga kesempatan para pengunjung dari dalam dan luar daerah melihat lebih dekat sekaligus membeli produk tempatan. Bagi pendapat saya lah,
Kalau dibuat macam kiranya sebulan sekali okeylah ni, tapi bagi untuk pengunjung untuk sambil mencari apa barang yang dong gunai atau beli apa-apa sajalah untuk jadi untuk macam orang yang berjual tu ada pendapatan durang tiap bulan kan untuk mengambil kesempatan berjual macam ni. Tapi bagi saya kalau ni okeylah. Pasal banyak kan dilihat macam-macam kan ada akan tani kan beli membeli apa saja boleh dapat di sini. Di sini tani boleh berjumpa dari keluarga dari jauh macam dari Temburong dari Belayet boleh berjumpa di sinilah untuk bertemu keluarga sini. Kurang lebih dalam pukul 6 kami datang kemari untuk menghadiri bagian apa ni Tutungku Ceria pada pagi ini. Pengunjung alhamdulillah banyak juga yang ada hadir pada pagi ini dan jualan-jualan pun alhamdulillah pengunjung-pengunjung pun banyak juga yang hadir untuk menyaksikan pameran-pameran yang ada di sekitar kawasan Tutungku Ceria ini pagi ini. Alhamdulillah Auda, inilah suasana Pekan Tutung yang dimeriahkan dalam acara Tutungku Ceria yang dapat dilaksanakan lagi di tahun 2022 ini ya. Pelbagai aktiviti mengisikan yang sangat menceriakan dan mewarnai kawasan Pekan Tutung. Dan dapat kita lihat juga Auda yang terlibat di sini di setiap peringkat umur, adanya kanak-kanak, peringkat dewasa dan warga emas turut menyertai dan memeriahkan acara yang diisikan dalam Tutungku Ceria ini. Semoga ianya bermanfaat dan juga dapat menyatupadukan lagi dan mengeratkan hubungan kekeluargaan menerusi acara Tutungku Ceria. Sampai jumpa lagi Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Auda, tinjauan kami ke acara Tutungku Ceria yang telah diadakan pada hari Ahad yang lepas ya. Jadi mudah-mudahan ianya dapat diadakan lagi nanti dan yang penting ialah sambutan daripada habis kita semua sama ada penduduk di daerah Tutung maupun luar daerah dan dapat kita lihat juga sambutan di kalangan pengusaha satu kampung satu produk. Alhamdulillah pada hari berkenaan telah mendapat tempahan yang begitu banyak ya dari segi produk kraftangan, anyaman dan juga menambat dastar. Alhamdulillah ya. Ini peluang untuk mereka mempromosikan lagi produk-produk hasil orang Tutung yang dapat dilihat oleh para pengunjung sama ada dari daerah Tutung maupun dari luar daerah. Baik, itulah antara bahan visual yang dapat kami bawakan pagi ini dan sebelum kita berpisah, satu lagi acara ingin saya kongsikan ya, iaitu majlis ceramah subuh dan walkathon sempena 56 tahun pembukaan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutung akan diadakan pada 11 September 2022 bertempat di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutung pada pukul 4.45 minit pagi. Jadi kepada para jemaah masjid dan juga penduduk kampung yang tinggal di kawasan berkenaan juga dialalukan untuk sama-sama mendengarkan ceramah yang akan disampaikan pada 11 September nanti sekaligus menyertai acara walkathon nanti ya. Baik, itu saja maklumat yang dapat kami berikan. Kita akan bersama lagi esok untuk mengongsikan beberapa lagi maklumat dan juga bahan visual yang lain. Kembali semula bersama Nadirah dan Muammar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.